Saya ingat sebulan yang lalu ada saya sentuh sebenarnya topik tentang keibapaan tuan-tuan. Jadi malam ini insyaAllah lah saya akan kupas sikit bagaimana kita kata salah siapa sebenarnya dan kenapa ada hari ini kita melihat banyak kisah-kisah tuan-tuan ni, kisah-kisah anak-anak yang tak dengar kata ibu bapa, melawan kata ibu bapa, dan juga ada yang tak mengaku ibu bapa, tak mengaku. Dan yang saya kata tadi tu, tak mengaku mak tu, itu berlaku di kawasan kita sendiri. Boleh? Tapi saya tak boleh sebut nama, tak boleh sebut siapa keluarga dia. Sebab saya masih lagi memujuk anak itu supaya anak itu memaafkan. Sekarang ni terbalik. Jadi ibu bapa pula nak kena, dia cakap dengan saya, mak saya kena maafkan saya. Tapi saya tanya dia, kenapa mak pula nak kena maaf? Dia kata sebab mak dia, dia ada beberapa orang ada beradik, dan dia kata mak dia selalu beza-bezakan dia ada beradik, dan juga selalu marah dia, dan dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Sebab tu malam ni insyaAllah tuan-puan, saya akan mengupas tentang peranan kita sebagai ibu bapa. Saya akan ambil beberapa contoh. Kadang kita selalu salahkan anak-anak, tapi tanpa sedar sebenarnya kita ibu bapa, terutama bapa, yang banyak buat silap. Dan ramai orang menangis. Bila akan menangis tuan-puan? Ni bila umur macam saya ni, bila dah masuk umur 60 61, sebab kita harap anak-anak balik rumah, kita harap misalnya kalau hari Sabtu hari Minggu cucu-cucu balik, paling tidak pun hari ni mudah tuan-puan, ada WhatsApp, mudah. Kadang-kadang duduk selalu taman pun tak ziarah. Ini sekarang ni saya tengah handle satu kes, menantu anak boikot bapa mentu. Tapi ada sejarah dia. Ada sejarah dia mengapa dia boikot bapa dia sendiri. Ini saya nak cerita dengan apa ni. Sebab apa? Kita naklah jangan melihat anak tu saja salah. Kadang kita lihat, oh anak derhaka, anak ni mengapa buat mak bapa macam ini dan sebagainya. Tapi kena tengok juga bagaimana layanan seorang bapa kepada anak-anak. Dari segi komunikasi, dari segi kata-kata. Macam saya kata tadilah, anak ni bila saya telefon dia, bila jumpa saya, dia kata, Tuan Haji, adakah patut seorang ibu daripada kecil lagi asyik maki hamun ni, suka maki, suka kata orang tu mengata anak, bela, tidak ada kasih sayang. Saya kata, ayah macam mana? Ayah saya dia macam takut dengan mak saya, jadi dia diam je. Jadi saya pun benci mak saya benci ayah saya. Sekarang bila dia dah tua, dia kata mak saya dah tua, dah mula sakit, barulah dia memujuk saya supaya balik. Jadi kalau kita lihat kat sini, seolah-olah anak tu ialah anak derhaka. Anak yang kita kata inilah anak yang tak ambil berat tentang ibu bapa.